Selamat bertemu kembali pemirsa Jurnal Desa. Kembali Jurnal TV menyampaikan liputan dan seputar desa di Kalimantan Tengah. Kali ini berita hadir dari Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau. Berikut liputannya. Guna mendukung wilayahnya menjadi salah satu daerah percetakan sawah, Kepala Desa Paduran Sebangau, Bahtiar, bersama warga meninjau lokasi atau areal yang direncanakan menjadi areal persawahan pada Sabtu 4 Juli lalu. Dengan menggunakan klotok atau alkon, Kepala Desa Paduran Sebangau memerlukan waktu sekitar 30 menit untuk mencapai lokasi yang direncanakan menjadi bagian percetakan sawah. Rombongan ini terpaksa menggunakan moda transportasi air karena akses jalan darat tidak bisa dilewati. Salah satu warga menjadi penunjuk arah karena ia pernah menggarap lahan ini untuk menanam padi sekitar tahun 2004. Menurut pengakuan kepala desa dan warga tersebut, untuk areal yang mereka datangi ini tidak ada masalah dan bisa menjadi bagian dari 3.860 hektar rencana percetakan sawah. Bahtiar menyampaikan untuk kepastian program ini sendiri, ia masih akan mempelajarinya lebih lanjut. Ia beserta masyarakat Paduran Sebangau berharap program percetakan sawah ini dapat segera terrealisasi dan akses darat ke areal ini dapat segera dibuat. Itu sudah ada program dari pemerintah untuk Desa Paduran Sebangau dan Sebangau Kuala pada khususnya, Kecamatan Sebangau Kuala digarap untuk cetak lahan sawah. Makanya kita dengan Pak Kawi yang pernah menggarap di Desa Paduran Sebangau atau di Sebangau Jaya yang berbatasan dengan warga kami Desa Paduran Sebangau, pernah bergantian menggarapnya pada tahun 2004 rasanya malah. Waktu itu cara tanam penggarapannya hanya lewat pembakaran. Kalau program ini Pak, kemarin kita dari kabupaten mengusulkan dari provinsi, kemungkinan dari pusat Pak. Sementara informasi masih belum jelas, kemungkinan besok kami ada pertemuan dengan SID di Desa Paduran Sebangau, tepatnya di Jalan Muara Pangkoh pada jam 2. Insya Allah tidak ada bermasalah, sebab ini sudah ada orang yang sudah menduduki pada tahun 2000-an. Nah, dan pernah menanam padi di lahan ini. Kalau untuk luas lahan waktu dulu kita nggak tahu, hanya membagi per kakak hanya 2 hektar. Untuk cetak lahan sawah untuk Sebangau Kuala ini 3.800 hektar. Dari Desa Paduran Sebangau, Sugito, Jurnal TV.